Halo guys, welcome back to my channel. Semakin digali, semakin banyak ditemukan objek wisata yang ada di Kabupaten Bengkayang. Bengkayang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Barat nih guys. Untuk menuju kota Bengkayang, kamu bisa menempuh sekitar 3 jam perjalanan dari kota Pontianak. Dengan daerah yang didominasi perbukitan, kabupaten ini memiliki banyak sekali wisata air terjunnya. Pada video kali ini, saya tertarik untuk mengunjungi salah satu air terjunnya nih. Riam Palayo atau biasa warga setempat menyebutnya dengan nama Riam Budi adalah destinasi wisata yang wajib ada di list kunjungan jika kamu berada di Bengkayang. Suasana alam yang masih cukup alami karena dikelilingi pepohonan di sekitar Riam menjadi daya tarik bagi wisatawan. Selain itu, jaraknya yang hanya sekitar 7 km dari kota Bengkayang menjadikan tempat wisata ini sangat mudah untuk dikunjungi. Kamu bisa ke sini dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 ya guys. Untuk masuk ke Riam Palayo ini, jalannya belum beraspal ya. Selain itu, kamu juga akan melewati berbagai perkebunan warga untuk sampai ke sini. Meski tidak setenar Riam Merasap atau Riam Berawan, namun Riam Palayo memiliki keunikan tersendiri, yaitu lokasinya yang mudah diakses. Alam sekitarnya juga masih sangat terjaga keasriannya. Airnya yang bening dan sejuk menjadikan Riam ini pilihan bagi masyarakat kota untuk mandi dan berwisata. Pengunjung juga dapat menikmati pesona air terjun dan mendengarkan kicauan burung di alam bebas. Merupakan keasikan tersendiri nih guys. Riam Palayo sendiri merupakan tempat wisata yang lokasinya terletak di Desa Cipta Karya, Dusun Riam Palayo, Kecamatan Sungai Betung. Kuy, tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan teman-temanmu ke sini. Mari kita perkenalkan dan jaga wisata alam kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See ya!